Riaklah pula tu kan. Jadi tuan-tuan, sampai diorang boleh dengar bunyi bintang. Ya, ini yang diceritakan oleh Dr. apa nama, Yusuf Najjar Zaghlul Najjar, seorang pakar astronomi daripada Mesir yang lama berkhidmat dengan angkasawan NASA ni. Tuan-tuan, memang terror. Dia kata memang betul bintang tersebut ada bunyi, dan bila kami dengar bunyinya seperti bunyi orang mengetuk pintu, tok tok. Itulah Allah kata wassama'i wattariqi. Bila dengar bunyi tu tuan-tuan, satu studio tu melakukan Allahu Akbar. Sampai mak salih dalam tu pun ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ciptaan Allah yang luar biasa, yang hebat, kan? Yang atas dunia. Subhanallah. Kaya Allah kan. Hebat sangat Allah ni. Kita boleh leka tengok awan, kita boleh leka tengok bintang, kita boleh leka tengok lautan. Kita confused tengok ombak laut. Macam mana ombak ni dekat tengah-tengah laut dia bergulung. Sampai tepi pantai. Kan dia surut balik ke tengah. Kenapa dia tak gulung terus sampai ke bandar? Kan. Masuk kedai runcit dan sebagainya. Allah kata tak, sampai situ je. Diikut cakap Allah. Cuma kadang-kadang tsunami dia pun pergi kat tengah tuan-tuan. Subhanallah. Canggih kan. Wa ja'ala fiha sirajan, dan Allah menjadikan pada bintang-bintang ini ada lampu. Kelip-kelip cantik kan. Teringat aku kelip-kelip kat Kampung Kuantan kan. Macam manalah menatang tu ada lampu. Tik tik kan. Cuba kau tangkap sekok, cuba kau tengok ada bateri tak dalam perut dia. Kau ada mentol ke? Kau jangan buang terbiatlah. Dan itu memang kuasa Allah yang tak tahulah kita nak kata. Kita pergi dekat Kampung Kuantan, Kampung Kelip-Kelip tu, kau tengok dia tulis apa? Kawasan ini telah dibangunkan oleh TNB. TNB. Oh, maknanya TNB yang bagi kuasa elektrik kepada klip-klip ni tuan-tuan. Pening kepala. Subhanallah. Binatang. Dan apa hikmah Allah cerita klip-klip? Allah Ta'ala saja yang mengetahui tuan-tuan. Ya. Yeah. Allah kata apa? Tidaklah kami jadikan dunia ni mainan kan, abasan. Bukan kami buat saja-saja suka-suka kan. Boring-boring nak buat apa lah. Buat semut lah, ting jadi semut. Tak, ada hikmahnya. Apa lagi nak buat lah. Boring-boring buat katak lah, ting jadi katak. Tak, ya yeah. Sebab orang yang mencipta benda sia-sia ni, benda yang lemah. Tetapi Allah tidak begitu. Ya yeah. Semua yang Allah ciptakan bukan sia-sia. Ada kerjanya, ada tugasnya. Allah saja Maha mengetahui. Wa ja'ala fiha sirajan, dan Allah jadikan pada bintang-bintang yang besar ini cahaya lampu. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Ya. Yeah. Dalam Quran kata apa? Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Kami jadikan matahari itu siraj. Siraj ni lampu api tu, lampu yang berapi, siraj. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Jadi ini membuktikan bulan tu zatnya tidak ada cahaya, tetapi dia menumpang cahaya matahari. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, dan dialah Tuhan yang menjadikan malam dan siang sebagai khilfatan, silih ganti, mukhtaliqaini, hadza bisawadihi wa hadza bidhiyaihi, berganti, datang malam gelap, datang siang cerah. Liman arada an yadhakkara, bagi mereka yang menghendaki mengingati Allah, au arada syukura, atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dekat sini, ai ja'alahuma yata'aqabani tawqitan li'ibadatin ibadihi lahu. Allah menjadikan malam dan siang bergilir ganti. Antara tujuan adanya malam dan siang ini, tawqitan, untuk membuat waktu bagi ibadat hamba-hambanya. Jadi kita tahu siang ada ibadatnya, malam pun ada ibadatnya. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum diwafat dipanggil Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Umar,
Sesungguhnya Allah memfardukan kepada kamu kefarduan pada waktu siang. Fala tudai'uha, jangan kau sia-siakan waktu siang itu. Dan Allah Ta'ala memfardukan kamu kefarduan pada waktu malam, jangan kamu sia-siakan amalan pada waktu malam itu. Jadi Abu Bakar pesan kepada Umar Al-Khattab, jaga sembahyang. Siang jaga, malam pun jaga waktu sembahyang tu. Sembahyang ni benda penting. Sebab tu Khalifah Abu Bakar ni Siddiq sampai nak mati pun, benda yang pertama dia pesan dekat Umar, jaga sembahyang. Itulah sepatutnya kita. Tuan-tuan besok kalau nak mati pun ingat tu dulu. Ingat nanti kalau abah meninggal, ya, kalau takdir Allah abah meninggal ni, jaga sembahyang. Ya, abang jaga sembahyang, adik Along Angah jaga sembahyang elok. Ni tak. Abah rasa abah tak lama dah mati. Abah punya tanah 40 ekar tu kau bagilah sama adik-beradik. Jangan gaduh-gaduh. Nanti abah juga pening kepala dalam kubur besok. Kan? Sebab dunia juga kau fikir. Pasal apa? Dah macam tu dibesarkan dengan dunia. Sembahyang tu yang Abu Bakar pesan. Man fatahu amalun fil laili istadrakahu fil nahari. Wa man fatahu amalun fil nahari istadrakahu fil laili. Sesiapa yang tertinggal amalan pada waktu siang, qadaklah pada waktu malam. Dan siapa yang tertinggal amalan pada waktu malam, qadaklah pada waktu siang. Qada ni kalau ada uzur, tu lainlah tuan-tuan. Ini maksudnya amalan yang sunat. Contoh, tuan-tuan ni jenis orang bagus belaka insyaAllah. Amin. Jenis kiamulail tak pernah miss tuan-tuan. Allahu Akbar. Amin. Tak confident bunyi tu. Kan? Sekali tu kita tak bangkit qiyamul lail, kita pun rasa salah, ya Allah kenapa aku tak bangkit qiyamul lail, kan? Kita boleh qada qiyamul lail tu besok pagi. Ya, kita qada lah waktu duha tu, biasa sembahyang duha 2 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat sebab qada sembahyang qiyamul lail yang kita tertinggal malam tadi. Itu bagi orang yang rajin qiyamul lail macam tuan-tuan semua. Ya. Tapi kalau kau suka-suka nak qada, kan? Oh, cik, tidur lepas tu memang tak bangkit dengan subuh-subuh lingkup. Tiba-tiba besoknya kau nak qada qiyamul lail. Tiap-tiap hari kau buat macam tu. Banyak handsome ke kau? Mana, cik? Jadi, contoh kan, kita ni biasa beramal sebelum tidur baca surah Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Sekali malam tu letih sangat. Bawa balik daripada Kedah, jam tak apa-apa semua kan, ngantuk tak larat kan tu, berdebar tidur. Besok kita qada bacaan kita tu lepas subuh. Itu caranya. Wa ja'a fil hadithis sahih inna Allah yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an laili. Dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala menghamparkan rahmatnya pada waktu malam. Yadun makna tangan. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala makna yang lebih Allah Maha mengetahui. Tetapi kita mentakwilkan untuk lebih menjaga, maka kita mengatakan Allah menghamparkan rahmatnya pada waktu siang, pada waktu malam, untuk Allah memaafkan orang-orang yang melakukan maksiat pada waktu siang. Jadi tujuan Allah buat malam ini antaranya bukan untuk ngorok aja. Tujuan Allah jadikan waktu malam yang panjang untuk kita bertaubat pada Allah dengan segala kesilapan yang kita buat pada waktu siang. Kesilapan masa kerja, kesilapan time makan, kesilapan tengah jalan raya, kesilapan sembahyang, tak apa-apa, banyak silap tu. Jadi repair balik, istighfar banyak-banyak pada waktu malam. Bukanlah Allah jadikan waktu malam itu untuk kita menghadap Facebook. Contoh kan, macam mengatakan aku aje. Kan sekarang Facebook ni tuan-tuan ialah media yang perlu digunakan. Kadang-kadang terkiamulan depan Facebook ni tuan-tuan. Nak kata macam mana? Ya, pasal ialah kita ni nak update berita daripada Syria lah kan, daripada Mesir lah. Kadang-kadang member tanya soalan malam-malam buta. Jadi korang kalau tengok aku on hijau tu, bersangka baik dengan aku. Ustaz ni buat apa? Lama kau aku main Angry Bird apa? Jadi tuan-tuan, adalah manfaatnya insya-Allah.
kan. Allah pun cipta kita umat akhir zaman. Umat akhir zaman ni umat pemalas, tuan-tuan. Harap-harap menghadap Facebook tu dapat pahala, insya-Allah. Amin. Pasal dakwah, tuan-tuan, bukan murat awek. Tak, waliyazbillah, kan. Ada kebaikannya, insya-Allah. Jadi, tapi sepatutnya waktu malam itu digunakan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sampai menghadap Facebook sampai subuh pun tak bangkit. Itu menatang orang tengah dipanggil, kan. Ngadap-ngadap subuh lingkup. Na'udzubillah min zalik. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah menghamparkan rahmatnya pada waktu siang. Liyatuba musi'al lail, untuk Allah memaafkan orang-orang yang buat maksiat pada waktu malam. Contohlah malam tu menghadap Facebook lama sangat, berdemam, subuh pun lingkup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangkit-bangkit subuh tu minta maaf, ya Allah. Cover lah. Sembahyang subuh tetap 2 rakaat. Janganlah kau buat rajin 8 rakaat pagi tu. Sembahyang subuh 8 rakaat. Pasal apa? Lewat bangkit, kan? Kau tak kenalah kau. 2 rakaat. Lepas tu kau istighfar lah banyak-banyak. Kau cover dengan bacaan Al-Quran. أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه. Satu hari Umar Al-Khattab sembahyang duha panjang. Jadi Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri tengok kenapa Umar ni panjang sangat dia punya apa sembahyang duha. Biasa-biasa je, taklah panjang sangat. Lalu dia pun tanya, kenapa hari ni sembahyang kau panjang? Umar kata, innahu baqiya alayya min wirdi syai'un fahabbabtu an utimmahu. Umar ni rupa-rupanya dia ada amalan dia. Dia ada amalan malam tadi yang dia tak buat. Wirid. Dia ada wirid dia. Wirid sahabat ni tak kira lah. Bertasbih, berzikir ke, membaca Al-Quran pun wirid juga. Eh, bukan makna wirid tu kau kata subhanallah, subhanallah. Itu wirid lah juga. Kau baca Quran pun wirid juga. Maksurah tu dipanggil wirid lah. Dia panggil Al-Awrad Al-Maksurah. Ya, wirid-wirid yang diambil daripada Rasulullah SAW. Jadi benda yang biasa kau amal, biasa kau baca. Jadi malam tu Umar Al-Khattab tak sempat baca, letih dan sebagainya. Dia qada dalam sembahyang duhanya. Jadi dia panjangkan bacaannya. Kemungkinan dia mengqada bacaan yang dia tertinggal malam tadi. Maka Umar kata, innahu baqiya alayya min wirdi syai'un. Ada amalan aku yang aku tak sempurnakan semalam, aku nak sempurnakan pada hari ini. Fahabbtu an utimahu aw qala aqdihi. Aku nak sempurnakan ataupun dia kata aku nak qada balik benda yang aku tak buat malam tadi. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Kalau kita ada amalan yang kita biasa buat, sunat, wajib, confirm lah kena qada, kan. Yang sunat ni aku nak cakap. Jadi benda sunat yang kita biasa buat tiba-tiba tertinggal, qadaklah bila-bila, tak ada masalah. Kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang, itu tak boleh lah.